Rabbana kunna minna ya laula anna Allah. Syahadu an la ilaha illallah wa anjahu ila syahidah. Wa syahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma sakkinna mimma nasina wa 'allimna mimma jahilna. Allahumma ij'alna min al-wasiquna bil 'ilmi. Allahumma ilhamni rushdi wa afsah lisani. La haula wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati Tuan Imam Barisan Jabatan Kuasa Masjid, tuan-tuan, puan-puan, ibu ayah muslimin dan muslimat yang saya doakan untuk kebaikan sekalian. Menyambung kuliah kita kepada kita hidayah besar ini sampai pada muka surat 186 Al-Fasl awal fi syafa'ah. Bermula pasal yang pertama pada mengatakan syafa'ah. Kita menyambung kembali perbincangan kita berkenaan dengan 10 perkara yang membutuhkan maksiat batin, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Al-Ma'in fi Usuluddin. Jadi sebuah perkara itu kita dah sebut satu persatu secara utuh. Di malam ni dia nak memperincikan satu persatu. Masuk kita pada pasal yang pertama pada menyatakan syurupah. Kalau misalnya kalau Allah Ta'ala menama'ala kata pengarang, ada pun syarat-syarat yang ini sangat kemar kepada makanan dan lebih kenyang daripada adat dan membanyakkan pada makanan, maka yang itu dicela oleh syarat. Yang dikatakan syarat-syarat itu adalah kemar kepada makanan, suka makan, ini kan dimakan. Kalau tanya orang dekat kolam tu, dekat mana tempat makan sedap, dia boleh cerita satu-satu. Jadi dia tak pergi makan. Kalau orang cakap jalan-jalan makan tak pernah mesti. Dia akan duduk dekat. Dia akan menjauh pada restoran yang untuk dia pergi nak makan. Walau bagaimana tuan-tuan sekalian, orang yang akan pergi makan tak semesti dia buat makan. Tetapi kebiasaan yang kena nak pergi makan, buat makan. Ada pun jadi orang yang tak kisah makan, bagi pilih makan apa cuma tolak kain dengan kacau, jadi tak kisah kan? Jadi ini kalau tadi dia kedai mata sedap, dia tak lebih ramah, sebab bagi dia asal boleh makan dia okey lah kan? Jadi macam tu. Tapi dia akan pergi makan, dia akan pergi di sana, pergi tempat jauh tau, asalkan tempat sedap. Jadi saya katakan tadi, tak semestinya orang kaki makan yang tahu tempat makan sedap itu kena buat makan. Dia macam kita kata sinonim orang gemuk ni buat makan, tak semestinya juga. Ada yang jadi badan sah tak buat makan pun, tapi ada yang jadi badan tak sah pun dia tak makan mengalahkan kewajuan. Jadi badan pun jadi dia tak sah, jangan kata makan pun tengok dia pun takut kan? Kita nasi tak takut tiga sentuh, kena nasi dia macam ABC itu. Jadi sinonim macam tu lah. Dia kata yang ini yang sangat kemar kepada makanan dan lebih kenyang daripada rakyat, maksudnya kenyang daripada kebiasaan. Tentang kebiasaan kita makan sahaja dua kali. Kebiasaan kita sehari kita makan tiga kali. Betul kan? Makan pagi, tengah
benda ni kalau kita khusus kita sama nak besar kita jadi nangkat khususan sang kalimat kan yang biasa yang kerja jabatan kerajaan kita besar itu sang kalimat kan khusus tak tahu baru memakan kan? Balik dari khusus 3 hari itu kalau timbang mumpung eh kan pagi sarapan pagi kemudian seterusnya pula kita kata minum pagi tengah hari makan tengah hari petang minum petang lepas tu dinner pula makan malam tengah malam supper pula 6 kali sehari ini kebiasaan yang lebih daripada kebiasaan macam mana sebagai contoh diperuntukkan kepada peserta khusus 2 biji kuih setiap orang tiba-tiba kita ambil lebih maka lebih dengan sebab kita lebih berkurang dia tak cukup makan maka lebihan hukumnya adalah haram masa kita ambil kuih lebih yang tidak disyubhat boleh jadi halal atau jadi haram tapi sebab kita yang kita ambil menyebabkan orang yang tak dapat makan lebihan boleh jadi haram sebab kita jangan kita yang pun kita kalau nak ambil lebih terus sekalian boleh dengan syarat setelah semua peserta dah dapat makan baru ambil nah setelah semua orang dah ambil makan ada ambil baru ambil tak maaf lah kena khusus haji masjid sendiri nak makan yang makan-makan dah ambil buat bagi tu boleh tu berarti ni tu bakal haji nah saya ya Allah sedih yang kepala lah rambut nak pergi muka dah buat haji sampai ke rumah ni tak cukup makan kita pergi tengok dalam rumah tu ada bukan makan nah, yang lagi dia makan-makan yang dia buat lagi tu lagi ni dia ambil buat balik hukum dalam rumah tu nah, jadi macam tu nah, kita tak maulah macam tu jadi kita pergi yang rumah kita nak ambil lebih boleh setelah semua orang dah dapat bawa ambil kalau tidak kita ambil tu hak nah jadi kata dia dia melebih kenyang daripada adat kebiasaan ia sesuatu benda tu dah jadi kebiasaan atau benda berulang-ulang kali dilakukan dulu tu sekalian orang makan nasi lemak pagi hari ini dah jadi kebiasaan tengah datang nasi lemak dia dah di Kuala Lumpur lah terutama ni kita cakap di bandar-bandar nah, kalau di kampung-kampung pukul 10 pun dah gelap dah takkan hidup lah tu lah kan tapi di tengah-tengah bandar tu sekalian pukul 12 pun jaga pukul 1 pun terang-terang kedai mamak tutup panjang sebab kedai mamak ni tak ada tutup tau sebab dia tak ada tutup sebab itu wow sebab tutup panjang tau ya. Kalau nak tutup pun tak tahu lah jangan orang kampung pun sekalian tak tahu lah dia makan banyak sebab apa kadang-kadang mereka pun sebab bagi tu berat makan nasi kerap makan nasi dan cerita-cerita kan mereka berat sebab dia buat perjumpaan kan? Padat dia makan tu sebab dia nak buat perjumpaan kadang-kadang kalau kita minum sekali pun dia ada teh mamin, mamin tu nah, tapi dia minum manis tapi dia buat perjumpaan kan? Dia buang balik kita makan apa yang dia makan nah, orang kampung tu sekalian dia makan banyak, dia buat perjumpaan membanding pulang pahlawan kita makan banyak pagi tak membanding pulang pahlawan sebaliknya membanding jari ibu pun apa dia jaga ya? Kita menang dan itu kita lebih ekon lah seperti firman Allah Ta'ala ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin artinya hai anak Adam ambil oleh kamu perhiasan kamu pada tiap-tiap masjid Allah perintahkan kita ni sebagai anak cucu Adam bila nak pergi masjid pakai gelok pakai bagi lawan ambil perhiasan nah. Sebab tu kalau kita pergi Mekah sekalian pergi jumpa Hamad Hasbi ni beli kos 2 miliar pakai-pakai sip terbatas benang keluar 10 riyal
Kita tanya lah, wakil wah sangat wah. Dia kata, apa nak pakai semayang pun? Dia pun. Tuan-tuan, kita nak bawa pakai yang hebat. Tak ada Allah Ta'ala. Kalau tak ada baju, bukan hebat. Pakai yang terbahas. Dengan kot, dengan tai, semua. Kasut satu pun cuma berwakil. Ini wah pemulian. Kalau tak ada dia, kita tak cakap. Kan nak dia pergi. Kau-kau-kau belilah, Pak. Kau beli berpulian. Orang main jadi lah. Nak ngawak dengan Allah Ta'ala. Allah support ya. Nak pergi masjid pakai berkelok masjid ya. Sebab tu hukum fiqh makruh kalau kita pakai baju yang ada tulisan ganggu orang kaki kulit belakang ibadah korban dua ribu pakai orang banyak belakang kita ibadah korban lawa pula ya. Ganggu orang. Sebab makruh kalau kita pakai sembahyang baju yang ada tulisan. Tak ada payah pakai. Tambah pula kalau pakai baju yang lambang. Lambang rajin lah, bulan lah. Sensitif. Yang kita kena jaga. Sensitif masyarakat. Kalau salah, kalau tak kan. Sebab masjid kita kena munculkan suasana harmoni. Ada masjid itu sekalian. Dipasang kipas, kipas dah seribu. Bising. Kalau buat kuliah, kita tutup ke kipas. Minta menunjukkan suasana harmoni. Sebab itu masjid yang kita kata, kita masuk, kita beribadah pasal dengan. Jangan ada pakaian yang mengganggu macam itu. Tulisan-tulisan. Pakai begini. Dan makan olehmu akan makanan dan minum oleh kamu akan minuman. Apa kaitan nak pergi masjid ambil perhiasan yang elok-elok termasuklah yang dikatakan perhiasan itu berwangi-wangian yang kita datang masjid. Termasuklah yang dikatakan perhiasan ketika mana nak pergi masjid itu kita tidak makan makanan yang berbau. Kalau kita datang masjid yang tadi kita makan makanan yang berbau yang mengganggu waktu. Mana rasa makan petai ke juri ke puyuh. Tengah suku tu pula. Boleh syahid kawan sebab. Kau tu puyuh. Kalau sama nasi, Nabi larang orang yang makan bawang daripada pergi masjid. Maksudnya bawang mentah. Kalau bawang yang dimasak tak boleh, tak apa-apa, bau sangat bawang mentah. Mentah-mentah makan bawang yang dimakan berbau. Sebab itu, pergi masjid dalam keadaan kita selesa, orang yang akan turun setelah kita pun selesa. Itu kaitan antara perhiasan dengan makanan. Dan makan boleh buang ke makanan dan minum boleh kamu makan minuman. Allah sebut, wabu wa syurur. Allah sebut makan baru minum. Maknanya itu sekalian dari segi kajian kesihatan kita makan dulu lastkan baru kita minum. Kalau menurut pakar-pakar pemakanan nak jaga kesihatan 2 minit suapan yang terakhir baru kita minum banyak. Ataupun setengah jam yang kalau boleh tahan. Setengah jam yang sudah selesai makan, tahu banyak. Sebab tu waktu tu larang makan bersulam dengan air. Tak elok. Dari segi kesihatan tak boleh elok. Dia akan mati sebelum mati. Faham? Jadi tak elok. Makan bersulam dengan air. Melainkan kalau tercekik. Kalau tercekik, tak kata lah. Nak kena minum air. Ataupun minum sekadar nak membasahkan kekau. Sebab tu Quran itu sekarang kalau orang gaji Allah sebut makan baru minum kedudukan waktu wasyurub baru cerit. Dulu ada iklan Nestum kita minum dulu hijau hijau jawapan dia tak hijau. Quran kata makan bukan minum dulu makan minum dulu kemudian dan jangan kamu berlebih-lebih pada makan dan minum itu kerana bahawasanya Allah Ta'ala bahawa tiada kasih akan orang yang berlebih-lebih pada makan dan minum.
tubuh nak makan lebih dengan lebih, lebih yang memudaratkan kesihatan. Nak makan makanan manis tu, nak minum ni dari muka tu kita hari ini tak bagus untuk kesihatan. Yang tak bagus untuk kesihatan tu kalau minum tiap-tiap hari. Benda apa pun kalau tiap-tiap hari minum tu sekalian, memang tak bagus untuk kesihatan. Termasuklah roti canai, tiap-tiap hari makan roti canai. Yang ni pun tak bagus. Kajian mendapati sebiji roti canai yang kita makan tu sekalian, nak buang balik segala minyak, segala bos-bos, dia memerlukan berjalan secara cepat sejauh 7 km. Nak buang balik sebiji roti canai yang kita makan, nak buang balik minyak bos-bos yang masuk dalam badan kita, kena berjalan cepat sebanyak 7 km. Baru roti masuk, tak masuk lagi roti kepayang, kita telok badan semua. Mau pergi ke 21 km. Apa benda pun sederhana. Wapa yang berumur awsara, sebaik-baik perkara itu adalah sederhana dan lebih sangat. Syahdan, sejujurnya hendaklah engkau kurangi akan makan dan minum itu sekira-kira jangan sangat kenyang. Dia kata nak makan dan minum jangan sampai kenyang. Tuan-tuan sekalian, kalau kita makan makanan tak habis, kita nak berhenti ataupun kita nak tinggalkan makanan. Kalau berhenti juga meninggalkan terlalu kenyang ke gabah juga makan, ataupun kita nak tinggalkan. Dia kata kalau tinggalkan jadi membasiam. Orang kata kita tak tahu keberkatan makanan, kita tak tahu kepada makanan yang mana. Dan boleh jadi yang terakhir itu merupakan keberkatan. Dan kerana situasi macam itu, kita dah kenyang sangat-sangat. Ya. Kalau makan, kita bergabung. Mana sama ada kita nak berhabis sikit lagi ataupun kita nak tinggalkan. Maka kita tinggalkan. Nah, tinggalkan itu lebih baik daripada kita bergabung makan. Tinggalkan mudarat yang besar, ambil mudarat yang sedikit. Mana tak tergabar, buat rumah makan, buat tengah jalan kampung tu, buat rumah. Kerana yang demikian itu dibutuhkan oleh syarat. Makan, minum, jangan pesan akan kenyang, dibutuhkan oleh syarat. Dan diuji akan dia oleh syarat. Diuji maksudnya, diuji ini maksudnya Allah Ta'ala redha. Allah Ta'ala kata sebab tu tak sebenarnya perut kita ni bukan sama pun. Kalau kita genggam dua penumbuh ni kita rapatkan perut kita sama ya. Dua genggam tapak, dua genggam tangan kita rapatkan perut kita sama ya. Cuma perut kita ni tak dah kasihan. Kalau kita makan banyak, bila makan sikit kita kasihan di atas kasihan individu. Sebab tu orang makan sikit kasihan. Sebab perut dia dilatih macam tu. Sebab perut kita tu boleh dia membesar, dia boleh merintuk-merintuk. Dia boleh membesar. Kalau kita boleh membesar, dia boleh membesar. Dan dia boleh kecil. Ya. Sebab bila kita puasa tu sebelah, bila masuk separuh bulan Ramadan, kita makan sikit pun dah kenyang dia. Kan? Bulan Ramadan tu sebelah, bila dah masuk pertengahan Ramadan, kita makan 43 biji minum air sekedar kita makan kuih, kita kenyang lah, kita makan nasi juga pun. Depan syok, terawih kita makan. Sebab kita dah dilatih, dah dilatih sejak daripada awal. Masa mula-mula tu kan, kita akan makan nasi kong. Ya. Ayam tak boleh dengan segelah, kita boleh. Masa mula-mula. Ya. Tapi kita dah masuk 2 minggu puasa, makan kong, makan ayam, minum ayam, dah. Dah okey dah. Ya, perut kita ni, dia berdasarkan latihan banyak mana yang kita masukkan. Kerana sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ma min amalin ahadu ilallahi ta'ala min ju'in wa arsy. Artinya tiada daripada amal yang lebih kasih kepada Allah Ta'ala daripada lapar dan dahaga. Kata Nabi, tidak ada amalan
satu hal yang tak pernah kenyang sepanjang dua hari. Sudah sebut dalam satu tahun. Nah, kalau pagi kenyang, tentang apa? Begitu juga sebaliknya. Bahkan kami kira berapa kali kiswa bila mana kita makan. Kalau boleh kira suap, cuma kita makan tak kenyang. Tidak. Kita yang tak kira suap sebab kita makan kenyang. Nabi kita kira berapa kali kiswa. Dan Nabi takkan menikmatkan mereka suapan yang ganji. Suapan yang ketiga, suapan yang kelima, suapan yang ketiga. Maksudnya boleh kira suap, cuma tak banyak makan. Kita berapa kali kiswa. Sepanjang kita tu angkat, pernah tak kita kira berapa kali kiswa? Tak pernah, kira pinggan ni kita. Ya. Kita tak makan pinggan ni, tak pernah nak tambah lagi sepinggan, cukup cukup. Maknanya, kalau tak boleh kira suap, banyak makan banyak. Kalau boleh kira suap, boleh makan sikit. Nabi dikira berapa kali kiswa. Nabi kan satu hari tak pernah kenyang sepanjang dua hari. Tuan-tuan, kita ditanjam-tanjamlah puasa sunnah di kami semua. Dan alhamdulillah Ramadan yang tajamlah banyak dianjurkan dalam Islam puasa berlambang. Nah, kalau rajin, puasa lah sebagaimana puasa Nabi Daud sehari puasa sehari pun juga. Nabi tak bagi kita puasa dari kita buka-buka. Paling banyak pun puasa lah sebagaimana puasa Nabi Daud sehari puasa sehari buka. Ataupun kurang sedikit lagi pada puasa Isnin Khamis dan diikuti dengan hari-hari baik untuk hari-hari lebih kan 13, 14, 15 Ramadhan yang bukan mengikut kalender Masih itu mengikut kalender Islam 13, 14, 15 sebab itu dengan bukan sebagai dia baik untuk hari-hari lebih sebab waktu itu bulan Nuh bulan hari ada puasa hari ini. Nah, kalau tak ada penampilan sini kami. Nah, Allah Ta'ala cukup bagi golongan yang banyak berlapar dan berdahaga. Orang yang banyak berlapar berdahaga di dunia, hati-hati pasti kenyang. Sebagai pelajaran kepada mereka. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afdalukum 'indallahi awwalukum ju'an wa tafarruq wa tafakkur." Wa'abarukum ilallahi kullu akulin walu min wa syurubin. Artinya yang terlebih afdal pada Allah itu yaitu orang yang banyak lapar dan banyak bertambah. Maknanya orang yang paling baik di sisi Allah adalah orang yang banyak berlapar dan orang yang banyak berfikir bertambah kamu. Tengok kebesaran Allah, tengok langit, tengok bulan, tengok bintang-bintang kebesaran Allah. Untuk kita pergi pandai menampak Allah punya Allah Ta'ala. Yang kita sebut sebagai konsep pada tuan-tuan ingat. Tengok sebuah tu ingat pada Allah. Ya. Tapi bila dah disalah guna konsep tu yang tercantum dengan tidak ada sunnah wajah maaf. Dan kau jadi sedewi. Sebenarnya pada tu elok. Maksudnya kita tengok maksudnya kita ingat Allah Ta'ala. Kita tak lupa. Macam selalu orang sebut, selalu orang sebut kan. Tengok anak orang, teringat anak kita. Ya. Cuma masalah kita tengok bini orang, kita bini kita kan. Yang tak pakai lah. Kita nak tengok apa pun, ingat Allah Ta'ala. Hati pun sengaja bukan Allah sebut. Dan orang yang dalam keadaan begini, duduk, berbaring, sengaja sesuatu Allah ingat pada Allah. Ya. Itu yang kita nak. Pemikiran kita nak putus. Sebab tu tuan-tuan sekalian, dengan ingat pada Allah, kita minta dulu pada Allah. Jangan harap kekuatan ingatan itu. Sebagaimana doa Nabi, Nabi pesan pada Mu'az bin Jabal, wahai Mu'az, jangan tinggalkan doa ini setiap kali dalam sembahyang. Apa dia? Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni 'ibadatik. Allahumma a'inni ya Allah, tolongku ya Allah. Bantuanku ya Allah. Ala zikrika untuk mengingati. Maknanya nak ingat pada Allah, kita minta tolong pada Allah. Begitu juga nak syukur kepada Allah dengan minta bantuan Allah. Kerana harap kekuatan kita tu sekalian, kita minta kepada
hidup itu banyak. Sebab itu bila di dalam ayat yang Allah solat main semayang, apa kita jawab? La haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan melainkan dengan izin Allah. Ini kita boleh duduk datang semayang jemaah duduk dalam masjid kita kuliah ada izin Allah. Kalau Allah tak izin, tak boleh. Ya. Sebab itu saya kata jangan harap kekuatan itu. Jangan harap semangat itu. Dengan minta tolong ke Allah Taala. Jadi orang yang afdal di sisi Allah adalah orang yang banyak dapat dan orang yang banyak berfikir akan kebesaran Allah. Fikir Allah Maha Berkuasa, makhluk tidak ada kuasa, makhluk tidak ada kuasa kan? Allah Maha Berkuasa, makhluk tidak ada kuasa. Safira. Kenapa? Dan yang lebih benci kepada Allah Taala itu iaitu orang yang banyak makan dan banyak tidur dan banyak minum. Makan banyak. Allah tak suka orang makan. Makan. Dan banyak tidur. Tidur itu sekalian maksimum 8 jam maksimum. Ada pun kita tak lama-lama veterina ni 4-5 jam cukup dah. Yang kita orang lama-lama sangat. Kadang-kadang tengah kuliah pun tidur pun. Kau pun tengah tidur. Banyak minum. Kita orang Melayu kita ni bila jumpa kawan. Nak sembang, ajak-ajak minum tu, kita pergi minum dulu, tidak. Trend orang Melayu kita ni, bila jumpa kawan, lebih lebih kawan lalu tak jumpa dia kan. Kita tak suka menyembang dia kan, ajak pergi minum. Sama lah juga bila tetap-tetap orang, hidangkan minuman paling tidak. Kan? Yang tu bagus, tidak ada masalah. Yang tak yang kata tak boleh banyak makan, tengok keadaan situasi. Kalau kita sebagai tuan rumah, kita nak jaga tetamu makan, kita tuan rumah kena banyak makan. Baru tetamu tak segan nak tambah makanan. Kalau kita sebagai tuan rumah, makan sikit dan kita orang paling tahu pasti masuk tangan. Nak suruh tetamu tambah nasi, kita dah masuk tangan, saya tak akan. Ya, tambah. Agak-agak dia tambah. Sebab tu nak ratikan tetamu kita, kita makan banyak. Kalau tak nak makan banyak, kita dah kenyang pun tak apalah. Teman kita nak makan. Ataupun makan jemput sikit-sikit. Punyok pun bagi lapor sikit. Supaya tetamu kita nak lapor makan nasi, kita nak lapor, kita sekat. Ya, sebab kita dalam keadaan nasi jadi makan. Kalau kita dah pergi makan semua, kita nak lapor sekat. Sebab tu, tengok keadaan. Bukan tak boleh makan banyak, ada tempat yang membolehkan kita makan banyak. Sebagai contoh, makan di rumah Imam Alim. Sebagaimana Imam Asy-Syafi'i makan banyak di rumah Imam Alim. Sampai anak Imam Alim ni yang kata Imam Islam, aku makan banyak tak berhenti. Ya. Anak Imam Alim ni dia yang kata setengah cedera. Sebab makan di rumah Imam Alim ni dia sebab dia kenapa mata. Sebab tu kalau nak makan banyak, dia mesti ada satu dalam rumah. Makan. Maksudnya makan kalau orang bantai ini takut kita makan banyak. Sebagaimana larangan kita makan makanan orang yang tak semayang. Tak elok makan makanan orang yang tak semayang. Ataupun kita pergi makan kedai orang